Seluruh dunia tahu jika Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang kaya raya. Oleh sebab itu, banyak negara yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam Indonesia tersebut. Tidak terkecuali dengan konglomerat dan pejabat nakal yang disebut oligarki pun ingin dapat menguasainya. Tapi tahukah anda seberapa besar kekayaan alam Indonesia tersebut? Dan apa dampaknya bagi rakyat jika sumber daya alam tersebut dikelola dengan amanah dan sesuai dengan Sumpah Konstitusi Negara Indonesia? Indonesia itu memiliki banyak sekali sumber daya alam yang sangat berharga. Dari sumber daya energi, tambang, perikanan, pertanian dan lain sebagainya yang sangat melimpah. Potensi yang bisa dihasilkan jika dikelola dengan amanah dan benar mungkin bisa menembus 10,000 trilion per tahun. Bayangkan saja, dari 7 komoditi alam Indonesia saja iaitu batu bara, nikel, perikanan, minyak sawit, minyak bumi dan gas alam berpotensi menghasilkan 7,000 hingga 7,200 trilion per tahun. Sedangkan APBN Indonesia tahun 2023 hanya sekitar 3,000 trilion. Itu artinya Indonesia sebenarnya tidak perlu menumpuk hutang bahkan tidak perlu menarik pajak. Seandainya 7,000 trilion dibagikan ke rakyat Indonesia, maka setiap jiwa akan menerima sekitar 25 juta per tahun. Jika satu keluarga ada 4 orang maka keluarga tersebut akan menerima 100 juta per tahun dan seterusnya tanpa harus bekerja. Jika APBN 2023 hanya 3,000 trilion maka akan tersisa 4,000 trilion yang bisa dipakai untuk melunasi hutang-hutang riba Indonesia dalam 2 hingga 3 tahun. Dan di tahun ketiga maka rata-rata GDP per kapita rakyat Indonesia akan naik pesat melebihi $10,000. Tapi apa daya, masih banyak pejabat Indonesia yang lupa akan kematian hingga tak sanggup menahan diri dari harta-harta haram dan korupsi. Sehingga Indonesia harus menutupi kekurangan APBN dan membayar hutang negara yang jatuh tempoh dengan lebih banyak lagi menarik pajak dari rakyat. Semoga kedepannya Indonesia akan mendapat pemimpin yang amanah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel kami. Karena itu sangat membantu kami agar bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.